Apa kabar hari ini pemirsa? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Info Rumah Properti. Kita berada di Simpang Cilenyi Bandung, tepatnya di proyek Tol Cisumdawu. Di video kali ini, saya akan menginformasikan progres pembangunan jalur utama Tol Cisumdawu per tanggal 25 September tahun 2021. Simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelum dilanjut, silakan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Agar tidak ketinggalan, video terbaru dari channel Info Rumah Properti. Ini adalah progres pembangunan, jalur utama Tol Cisumdawu Simpang Cilenyi, per tanggal 25 September tahun 2021 jam 8 pagi. Kita mulai dari arah gerbang tol ya pemirsa. Terlihat proses pembetonan tiang panjang pada sebelah kanan jalan yang telah dicor, semakin memperlihatkan progresnya dengan tiang-tiang pilar yang semakin meninggi. Terlihat juga proses persiapan tulangan untuk pembetonan jalan setelah sebelumnya pemasangan girder. Seminggu berlalu, kini girder telah terpasang di pilar sebelahnya. Proses pengerjaan pun hampir sama dengan kesibukan di sebelahnya. Jika melihat proses sebelumnya, tinggal menunggu waktu, girder-girder baru juga akan terpasang di pilar di sebelahnya. Seminggu berlalu, kini beberapa pier head sudah terlihat bentuknya setelah dilepas backistingnya. Thank you.
Tampak juga di pagi ini, proses pengecoran pierhead sedang dilakukan. Dari seluruh pierhead yang ada di Simpang Cilenyi, yang tersisa tinggal dua yang belum selesai dan pengerjaannya terus dilakukan. Berikut update progres pembangunan, jalur utama Tol Cisumdawu Simpang Cilenyi, tanggal 25 September tahun 2021. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi progres terbaru, dari channel Info Rumah Properti. Terima kasih telah menonton, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.